Budi. Untuk mengisi waktu selama jeda kompetisi Liga 2 2020, manajemen klub CBFC menggelar latihan badminton bersama. Latihan yang digelar Rabu 18 Maret malam tersebut dilaksanakan di lapangan Victory Badminton Bukit Besar, Palembang. Latihan yang digelar mulai pukul 7 hingga 10 malam tersebut diikuti oleh sejumlah petinggi klub CJFC seperti manajer tim Hendy Janudin, asisten manajer Aris, direktur marketing Fahri Azari, dan wakil direktur marketing Johan Sapri, wakil dirtek Jamaludin, sekdim Randoni, serta media officer Rizky Perdana. Manager tim CJFC Hendry Janudin mengatakan, latihan badminton bersama ini dilaksanakan untuk menjaga kesehatan dan kebugaran, serta mengisi waktu selama jeda kompetisi. Melalui kegiatan olahraga tersebut, dia berharap dapat meningkatkan silaturahmi di antara manajemen klub CJFC agar lebih akrab lagi, harapnya. Thank you.